semuanya, kembali lagi di channel YouTube Vivi Veronica. Video kali ini akan membuat olahan pisang, telur, dan juga tepung maizena. Tenang aja, ini tuh nggak gampang banget dicari dan nggak bakal banyak deh yang jual. Jadi peluang bisnisnya sangat menguntungkan loh. Jadi buat kalian yang di rumah aja, kalian bisa membuka usaha ini karena anti rugi sekali. Bahannya juga simple dan murah. Saksikan sampai habis, jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Pertama-tama, kita kupas dulu pisangnya. Di sini saya menggunakan pisang barangan. Ukurannya sedang aja. Ini saya gunakan yang lumayan matang. Kalian bisa menggunakan 4-6 biji atau 2 biji juga boleh. Saya sepertinya akan memakai 4 biji ya, karena ini lumayan kecil size-nya. Pastikan tangan kita udah dicuci bersih sebelum kita mengolah makanannya. Pisangnya udah saya kupas, kemudian akan saya masukin ke wadah. Kita siapkan garpu, kemudian tinggal kita haluskan atau lumatkan. Lumatkan sampai tekstur yang kalian inginkan. Boleh juga menggunakan blender kalau mau. Jadi terserah kalian aja, bebas. Haluskan sampai seperti ini. Saya haluskan sampai teksturnya seperti ini, nggak terlalu halus dan nggak terlalu kasar. Sesudah kita lumatkan, kemudian jangan lupa masukin 1 sendok makan margarin atau butter. Untuk pemanisnya, kalau pisang kalian kurang manis, bisa tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau 20 gram. Bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau kalian suka lebih manis, bisa ditambah ya. Masukin 50 ml air putih atau 5 sendok makan. Sedikit saja. Kita aduk rata biar lebih gampang. Setelah udah tercampur lumayan rata tapi nggak larut ya, kita masukin atau kita pindahkan ke wadah atau teflon anti lengket seperti ini. Kalau kalian punya panci juga boleh. Setelah itu kita hidupkan di atas kompor menggunakan api kecil. Kita masak deh sampai lumayan menyusut airnya dan menyatu dengan baik. Sampai lumayan lembut juga tekstur pisangnya. Kalau udah lumayan semakin menguning, udah lumayan menyusut airnya tapi masih lembab, masukin 1 sendok makan tepung maizena atau 10 gram. Kemudian langsung kita aduk rata sampai mengental. Ini teksturnya seperti ini. Udah kering, tapi nggak sampai keras atau berkerak. Kita matikan deh, dan kita angkat. Bahan pisangnya udah selesai, kita sisihkan sebentar. Siapkan terlebih dahulu wadah besar ataupun wadah yang bersih. Kita pecahkan 1 butir telur utuh. Ini yang fresh, suhu ruang. Untuk pemanis, tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau 50 gram. Takaran per sendoknya adalah seperti ini. Nggak terlalu munjung dan nggak terlalu peres. Takaran per sendoknya 10 gram. Jadi 50 gram ya totalnya. Kemudian akan saya kocok menggunakan balon wax yang bersih dan tidak terkena minyak atau air. Larutkan gulanya sampai benar-benar larut atau berbusa. Nggak perlu sampai mengembang atau putih, kental, dan berjejak. Oh iya, gula pasirnya bisa diganti menggunakan gula halus juga ya. Kalau udah lumayan larut dan sedikit berbusa seperti ini,
Kita siapkan tepung maizena tadi, masukin sebanyak 5 sendok makan atau 50 gram. Dikira-kira aja. Setelah tepung maizena, masukin 5 sendok makan juga tepung terigu. Setara dengan 50 gram juga. Kita aduk sampai merata tepungnya. Nah, teksturnya akan mengental seperti ini. Bisa dilihat ya, membentuk pasta telur. Ini kalian bisa tambahkan vanili kalau mau, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aduk aja dulu sampai teksturnya lumayan ngaret seperti ini. Nah, kalau kayak gini udah susah banget untuk diaduk. Kita tambahkan pelan-pelan sedikit air. Ini saya siapkan 100 ml dulu. Kita masukin setengah. Kita aduk dulu sampai tekstur yang kita inginkan. Nggak bisa dikira-kira ya mau berapa banyak, karena setiap tepung itu kadar kelembapannya itu berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan dengan tepung kita masing-masing. Diaduk aja sampai semuanya larut dan tidak bergerindil. Nah, saya hampir pakai 80 ml atau 90 ml atau 9 sendok makan. Hasilnya nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Setelah kita aduk sampai merata, teksturnya akan jadi seperti ini, licin dan lembut. Setelah sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan baking powder atau baking soda secukupnya. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kita diamkan selama 15 menit. Setelah lebih kurang 15 menit, adonannya sudah siap untuk dipakai. Hasilnya jauh lebih kental dan lebih bagus. Setelah itu, kita panaskan teflon anti lengket sampai benar-benar panas. Nggak perlu diolesin apapun. Setelah udah panas, masukin 1 centong adonan atau 1 sendok sayur. Kita labarkan seperti ini. Kita tunggu deh sampai bawahnya kering. Maaf ya kalau teflon saya sedikit gak bagus. Kita tunggu aja sampai bawahnya kering, baru kita balikin. Nah, ini bisa juga kalian diamkan dulu dan kalian tutup. Udah mulai berlubang-lubang ya, itulah fungsinya didiamkan supaya lebih bagus hasilnya. Setelah kalian tutup ataupun atasnya udah mateng, bisa kalian angkat ya. Lakukan stepnya sampai habis. Ingat ya teman-teman, masaknya kalau perlu menggunakan api yang super kecil aja supaya nggak cepat gosong. Nah, ini udah siap beberapa. Selebihnya udah tadi saya buat ya. Ini tangan saya udah dicuci bersih. Hasilnya akan menjadi seperti ini, cantik, mulus, dan lembut banget, nggak kering sama sekali ya. Atasnya juga udah mateng, pastikan tangan kita udah cuci bersih, kalau perlu menggunakan sarung tangan. Kemudian kita siapkan bahan pisangnya. Nah, ini udah jadi kayak mirip selai gitu. Selanjutnya kita gunakan tangan yang udah bersih. Kita isi deh dalamnya, secukupnya aja. Kalian bisa oles. Kalau kalian jual harga 1000-an ya isinya jangan terlalu banyak. Kalau jual harga 2000-an, isinya boleh lumayan banyak seperti ini. Nah, tinggal kita lipat deh. Ataupun kalau nggak mau lipat, langsung aja dibuka seperti itu. Nah, ini pasti enak banget, jarang banget deh ada yang jual teman-teman. Bisa juga kalian lebarkan biar pembeli semakin tertarik. Lebarkan aja, terus kalian bisa olesin menggunakan selai coklat juga kalau mau, nggak harus pisang kok. Olesin dan kalian buka lebar seperti ini aja biar pembeli semakin tertarik kalau besar-besar. Maaf ya teman-teman kalau belum terlalu mahir atau rapi. Ini yang bagian yang lempeng seperti ini bisa taburin dengan coklat chip
ataupun ceres ataupun keju biar lebih menarik. Nah, lebih cantik gitu kan. Oke, ini udah siap teman-teman. Sekarang kita akan cobain ya. Kita belah teksturnya tuh gimana sih? Ini yang paling bagus hasilnya. Tadi karena saya kelamaan, karena adik saya sedang nangis ya. Nih, bisa lihat. Tuh, lembut banget. Teksturnya empuk, bersarang. Nih, saya cobain sekarang ya teman-teman. Enak banget. Rasa pisangnya itu berasa banget, apalagi dipadukan dengan tepung maizena, bikin dia makin lembut dan ada manis-manisnya dan gurih dari margarinnya. Langsung aja kalian cobain, ini ide usaha 1000-an atau 2000-an masih untung banget, bisa jadi banyak banget juga. Silahkan mencoba teman-teman, semoga berhasil dan semoga hasilnya lebih baik daripada yang saya buat. Semoga sukses selalu dan murah rezeki ya. Enjoy!